Wah, seru sekali ya permainan Roblox ini, Esan. Iyalah, daddy aku ini yang pasang game ini. Esan, main terus kerjamu. Sudah, berhenti main. Upin, kamu kenapa nggak pulang-pulang? Esan jadi rusak berteman denganmu. Hah? Apalah unti ini? Aku cuma nonton saja. Esan yang main terus. Dasar budak kecil berani jawab ya dinasihati orang tua. Kamu akan aku hukum. Kamu akan aku kurung di rumah ini. Yolo guys, balik lagi bersama gue Gamer Cupo Official. Dan kali ini kita mau ngerobok lagi guys. Nah, di video kali ini menceritakan Upin dan Esan lagi main ke rumah ibunya Esan, guys. Jadi, kalau di cerita aslinya, si Esan itu kan biasanya cuma sama dedinya ya. Tapi ternyata si Esan itu masih punya ibu, guys. Nah, karena ibu sama bapaknya itu ternyata sudah bercerai dan mereka tinggal terpisah nih, guys. Nah, si Esan sama Upin kali ini lagi main ke rumah ibunya Esan. Lagi asik-asik main Roblox, ternyata marah nih ibunya Esan. Katanya si Esan main game terus nih. Waduh, si Upin jadi kena batunya ya. Si Upin dimarah-marah dan si Upin yang dihukum. Katanya si Upin mau dikurung di rumahnya dan gak boleh keluar. Aduh, gimana sih ya nih ya? Harusnya yang dihukum si Esan ya. Kenapa si Upin yang dihukum ya? Ya udahlah, kalau gitu kita langsung tolongin aja ya si Upin supaya bisa kabur dari rumahnya ibunya Esan nih, guys. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu di videonya, di subscribe buat yang belum. Dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, seperti biasa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau lo udah nonton video kali ini. Mantap. Kabur. Oke, kita mau kabur nih guys. Kita mau kabur dari rumahnya ibunya Esan ya, karena kita mau dikurung di sini guys. Oke Upin, kita cepet-cepet aja Upin. Nanti kita bakal ditangkep ini sama ibunya Esan kalau kita nggak cepet-cepet ya. Kita mau keluar ini dari rumahnya. Tapi di sini ternyata banyak banget jebakan Upin. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita kena jebakannya nih. Oke, kita lewat sini. Terus kita ke sini Upin. Oke, kita berhasil pindah ruangan. Ternyata di sini ada Esan. Esan ternyata mau bantuin si Upin buat kabur nih dari rumahnya ibunya Esan nih. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Di sini ternyata ada jembatan jebakan Batman. Waduh, kita harus pilih yang benar yang mana Upin. Oke, kita coba dari yang kiri dulu ya. Kita coba dari yang sini. Oke, yang kiri benar. Terus kita coba yang tengah. Ternyata yang tengah salah Upin. Waduh. Ya udah, kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Kita mau pilih yang bener yang mana nih. Kita coba yang kiri deh. Ternyata yang kiri salah lagi Upin. Ternyata ya, itu yang tengah itu yang bener sebelah kanan. Kalau gitu ya. Oke, kita coba lagi nih. Kita ke kiri, kita ke kanan, terus kita ke kanan lagi coba. Oke, ternyata langsung bener Upin, mantap. Oke, kita sekarang mau pindah lagi di sini. Ternyata pintu-pintunya dipalangi nih sama ibunya Esan nih guys. Oke, kalau gitu kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini, kita masuk lagi ke sini, dan kita sekarang ada di mana nih? Wow, ternyata kita udah ada di luar rumah ini, tapi di sini ada jebakannya. Oke, kalau gitu kita lompat-lompat aja ya. Ini apa nih ya? Ini kayaknya TV bekas ya. TV bekas yang udah nggak kepake. Oke, ternyata emang kaya ya. Orang tuanya Esan ini kaya semua, guys. Waduh, ini TV-nya aja dibuang-buang kayak gini nih ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sekarang di sini ada kebun bunganya ibunya Esan ini guys. Kita harus kemana nih? Kita lompat-lompat di sini kayaknya ya. Kita harus lompat-lompat di sini. Jangan sampai kita jatuh ke bawah sana. Nanti kalau kita jatuh ke bawah situ, kita nggak bisa naik lagi nih Upin. Oke, kalau gitu kita lompatin aja nih di bunga-bunganya ya. Waduh, nanti bakal marah besar ini ibunya Esan ya. Bodoh amat, yang penting kita mau kabur dari rumah ini guys. Oke, sekarang kita mau masuk ke sini. Dan ternyata kita masuk ke mana nih? Ini ruangan bawah tanah Upin.
kita harus lewat di sini, tapi kita harus hati-hati Upin, karena di sini banyak banget lavanya. Jadi kita harus hati-hati nih. Kita lewat sini, terus kita ke sini, kita lompat sini Upin. Kita pelan-pelan aja Upin, yang penting kita bisa selamat. Oke, kita ke sini dan kita lanjut lagi di sini. Wow, ternyata masih belum selesai nih, guys. Oke, ternyata kita masih harus lompat-lompat ini di atas batu-batu ya. Waduh, ini batu-batunya kecil-kecil banget ini Upin. Jadi kita harus hati-hati nih. Kita ke sini dan nice. Oke, di sini ada ceceran lava, guys. Jadi kita nggak boleh nginjak ini, kita harus hati-hati. Wow, ternyata si Upin nginjak. Waduh, dibilangin harus hati-hati ya, malah diinjak. Oke, kita harus lebih hati-hati nih Upin. Kita ke sini, kita ke sini. Ini kenapa Upin nggak selamat-selamat ya? Wow, ini ternyata ada yang terbang-terbang. Ini kita nggak boleh kena apa ya? Oke, kita coba ya, kita coba ke sini. Kita coba ke sini, kita ke sini. Oh iya, ini uapnya ini yang terbang-terbang, kita nggak boleh kena Upin. Oke, kita lompat aja ke sini. Kita harus hati-hati nih sama uap yang terbang-terbang itu. Wow. Karena itu bisa bikin mamam Upin. Oke, kita ke sini, kita ke sini. Nice. Oke, kita udah sampai di sini. Sekarang kita mau lanjut lagi nih Upin. Kita mau lanjut lagi di sini ya. Hati-hati Upin, hati-hati. Kita ke sini. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke sini. Waduh, si Upin lompatannya kurang jauh, Upin. Oke, kalau gitu kita coba lagi. Kita coba lagi, ternyata di sini susah juga ya. Oke, kita coba lagi di sini. Kita lompat-lompat di sini dan kita berhasil masuk lagi. Kemana ini sekarang? Di sini ada tiang-tiang. Ini bukan tiang, guys. Ternyata ini adalah tumpahan lava. Oke, kalau gitu kita nggak boleh kena ya. Kita nggak boleh kena di sini. Jadi kita harus hati-hati, Upin. Kita ke sini, kita lompat ke sini. Dan di sini ada ventilasi udara. Kayaknya kita bisa masuk ke sini, Upin. Kita masuk ke sini. Wow, ternyata di sini ada tempat rahasia, Upin. Oke, kita lewat ventilasi udaranya ya. Kita mau kemana nih Upin? Pokoknya kita mau keluar ini Upin. Hati-hati Upin. Siapa tahu di sini ada jebakannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Waduh, ini ternyata jauh ya. Berliku-liku ternyata Upin. Oke, masih belum sampai nih Upin. Wow. Ini kenapa sempit banget Upin? Kenapa sempit banget ini? Di sini kita nggak bisa lewat. Oh, kita harus minggir ini. Kita harus miring-miring supaya kita bisa lewat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ternyata ada uap panas. Waduh, kita harus ke sini nih. Kita ke sini, jangan sampai kena uap panasnya Upin. Karena kalau kena nanti kita bisa mamam. Oke, kita ke sini. Harus kita ke sini. Oke, sekarang kita kemana nih Upin? Oh, kita suruh naik ke atas. Oke, kita naik ke atas ya. Kita panjat ke atas sini dan ternyata di sini ada kotak-kotak. Oke, kita loncat-loncat aja nih ya. Kita nggak boleh jatuh ke bawah situ. Ada cairan berwarna hijau. Oke, itu cairan beracun kayaknya Upin. Kita lanjut ke sini dan ternyata di sini ada headphone banyak banget ya. Oke, ini punyanya si Ehsan ini. Si Ehsan pasangin supaya Upin bisa lewat ini. Oke, baik banget ya si Ehsan ya. Kita lanjut lagi ke sini. Kita lanjut lagi ke sini. Dan ternyata kita harus masuk lagi ke sini, Upin. Kita masuk lagi ke ventilasinya. Kita mau kemana nih sekarang, Upin? Oke, kita nggak bisa masuk ini. Oke, ternyata kita masuk. Dan di sini ternyata ada ibunya Ehsan, Upin. Waduh, dia marah besar ini kayaknya ya. Dia marah besar nih karena si Upin mau kabur ini, guys. Waduh, kalau gitu kita ditelan ternyata, guys. Waduh, gimana nih? Kita sekarang ada di mulut ibunya Ehsan, guys. Waduh. Ya udah, kalau gitu kita cepet-cepet aja ya. Kita mau keluar ini dari badan ibunya Ehsan. Oke, ternyata si Ehsan juga ditelan nih, guys. Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Di sini ternyata ada bekas makanan yang baru dimakan ibunya Ehsan. Ada ayam goreng, ada bayamnya. Waduh, makan bayam juga nih ibunya Ehsan ya.
Oke, mungkin biar nggak sembelit ini, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita masuk ke sini. Ngeri banget ini ya. Ternyata badan ibunya Esan besar banget ini. Kita turun ke sini. Kita turun lagi ke sini. Kita turun ke sini. Waduh, ini kita turun ke bawah nih, Upin. Kita mau kemana nih, Upin? Ini berkelok-kelok kayak gini. Wow, ternyata di sini udah sampai di pantat ibunya Esan. Wih, ngeri banget, guys. Ternyata banyak E-nya, guys. Hati-hati, Upin. Waduh, si Upin kena E-nya ibunya Esan ini, guys. Waduh, horor banget ya. Gede-gede banget di sini E-nya. Waduh, ya udah kalau gitu kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati di sini, Upin. Oke, kita berhasil lewat. Sekarang kita mau naik ke sini nih. Kita mau naik ke sini. Sekarang kita mau keluar ini. Kita mau keluar dari badan ibunya Esan. Oke, kita kemana ini, Upin? Waduh, 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 waduh. Kita kemana ini, Upin? Kita kemana nih? Kita kemana nih? Oke, kita lompat. Kita lompat. Hati-hati, Upin. Hati-hati, Upin. Hati-hati, Upin. Oh, kita kemana ini, Upin? Wow, 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 wow. Kita di mana ini, Upin? Waduh, kita tersesat ini kayaknya, Upin. Oke, kita cepet cari jalan keluar kita ke sini. Wow, ternyata di sini ada E-nya ibunya Esan. Waduh, horor banget, guys. Ternyata di situ pantatnya, guys. Waduh, horor banget, guys. Kita berdiri di atas E-nya ibunya Esan ini, guys. Waduh, yaudah cepet-cepet kita kabur, guys. Bau banget di sini, guys. Bener-bener bau. Oke, kita masuk kemana nih? Kita masuk ke kloset ini, guys. Oke, kita cepet-cepet kabur ya. Kita cepet-cepet kabur. Ini kita mau kabur lewat mana ini, Upin? Kita mau kabur lewat mana ini, Upin? Kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini. Ini ternyata besar banget ini klosetnya ya. Kita harus keluar ini. Wow, itu dia ternyata, guys. Waduh, ibunya Esa lagi sakit perut, lagi ee di situ, guys. Ya udah cepat-cepat kita kabur. Kita cepat aja kabur ini, Upin. Kita mau kabur di sini. Kita mau kabur ini di mana nih ya jalan keluarnya ya? Oh, di sini, di sini, di sini. Kita lewat sini ya. Kita ke sini. Ini kemana nih ya? Kita mau keluar ini, Upin. Kita mau keluar. Oke, kita terus aja di sini. Dan di sini ternyata ada tangga. Oke, kita naik ke tangganya. Kita mau kemana? Wow, ternyata di sini banyak tikus raksasanya, Upin. Oke, kalau gitu kita jangan sampai nyenggol ini tikusnya. Nanti kita bisa dimamam sama tikusnya nih. Oke, kita lompatin aja ya tikusnya nih. Waduh, si Upin kan takut banget sama tikus ya. Tapi si Upin mau kabur ini, nggak mau disekap sama ibunya Esan ini. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Dan di sini ternyata ada apa ini? Wow, ini ada potongan keju, Upin. Ini potongan keju yang disimpan sama tikus-tikus. Tapi kita nggak boleh kepleset, Upin. Kalau kita kepleset, kita bisa mamam. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita harus pas berdiri di atas potongan kejunya, Upin. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Terus kita lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Lanjut lagi. Oke, udah semakin jauh nih, Upin. Jangan sampai kepleset ya, Upin. Oke, sedikit lagi, Upin. Dan nice, kita berhasil lewat. Kita lanjut lagi, Upin. Ini sampai di mana ini, Upin? Kita sampai di mana ini, Upin? Kita ternyata tembus ke satu ruangan. Oke, ini ruangannya warna merah ini ya. Kita coba ke pintu sini. Dan ternyata kita berhasil keluar, Upin. Yeay, mantap, 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 mantap. Akhirnya kita bisa kabur dari rumah ibunya Esan, guys. Ternyata ibunya Esan ya kerjanya nangkepin anak kecil tuh. Akhirnya ya dimasukin ke dalam penjara tuh ibunya Esan ya, karena dia nakal tuh ya. Ya udah deh, guys, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like di video ini, subscribe buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya. Ciao.